Nih kan ada orang tua ya, itu kan kalau orang tua mau olahraga itu kan seringkali takut ya, takut karena dia nanti kecapean, kemudian bisa gebrak tiba-tiba, bahaya ya. Nah, ada nggak ya olahraga yang bisa dilakukan orang tua dan sebenarnya menyehatkan banget? Yuk ikut ya. Bisa dilakukan oleh orang tua, ya orang muda juga boleh, dan ini gerakannya sangat sederhana tapi menyehatkan. Pencipta gerakan ini adalah seorang guru tai chi, jadi guru olahraga tai chi, senam tai chi ya teman-teman. Nah, jadi gerakan ini namanya adalah gerakan Ping Shui Kung ya. Dan katanya kalau kalian rutin melakukan gerakan ini setiap hari 30 menit, jadi dibagi aja, dibagi 3, 10 menit, 10 menit, 10 menit ya, pagi, siang, malam, itu akan menyehatkan tubuh dan membuat semua penyakit hilang. Yuk, saya kasih tahu caranya ya. Jadi ini caranya, teman-teman buka kaki selebar bahu, kemudian angkat tangannya setinggi bahu, kemudian dijatuhkan, jadi dirilekskan gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, pada hitungan kelima kakinya turun ya. Nah, ini saya tunjukkan mungkin dari samping ya. Jadi ketika kakinya turun, jangan sampai bokongnya itu keluar ya. Jadi lurus ya tetap ya. Nah, jadi seperti ini ya. Kaki buka selebar bahu, kemudian tangan setinggi bahu, kemudian jatuhkan direk 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lakukan ini terus kurang lebih 10 menit 3 kali. Nanti teman-teman bisa rasakan perubahan yang sangat bermanfaat. Karena katanya ya, dengan melakukan gerakan ini akan mengaktifkan alpha state di otak kita. Nah, alpha state ini bikin kalian itu menjadi bersemangat, berenergi. Oke teman-teman, bantu share video ini ke orang lain supaya yang lain juga bisa merasakan manfaatnya ya. Dadah!